Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kita inayah dan hidayah-Nya kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan membawakan hadis tentang menyambung tali silaturahim. An ana banu Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbu an yusta lahu fi rizqihi wa yumsa'aluhu fi asarihi falyasli rahimah. Dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Keutamaan penyambung tali silaturahim, dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Terdapat beberapa penafsiran mengenai makna dipanjangkan umurnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang menyambung tali silaturahim akan diberi banyak kesempatan untuk beramal baik dan dipergahi waktunya. Sehingga dalam waktu yang singkat, ia telah menabung lebih banyak pahala untuk akhirat. Pendapat lain mengatakan bahwa panjang umur di sini berarti orang-orang yang setelahnya akan beramal atas nama dirinya seperti bersedekah, sehingga meskipun ia telah meninggal, namun pahalanya tetap mengalir. Demikian hadis pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan petunjuk bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.